Perkenalkan, nama saya Rini Bindoro dari kelas 4D5 NRP 0414040014. Perkenalkan, nama saya Roni Hajar Saputra, NRP 0414040428 dari kelas 4D5. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Lesmana, NRP 0414 dari kelas 4D5. Mixer otomatis berbasis Arduino. Prinsip kerja mixer otomatis berbasis Arduino. Lampu LED merah. Kondisi lampu LED merah menyala menandakan kondisi 1 sedang aktif. Saat kondisi 1 aktif, maka adonan yang dihasilkan memiliki tekstur yang encer. Lampu LED putih. Kondisi lampu LED putih menyala menandakan kondisi 2 sedang aktif. Saat kondisi 2 aktif, maka adonan yang dihasilkan memiliki tekstur yang kental. Buzzer. Kondisi buzzer berbunyi 1 kali menandakan kondisi 1 sedang aktif. Kondisi buzzer berbunyi 2 kali menandakan kondisi 2 aktif. Gerbang bahan 1. Gerbang bahan 1 yang digerakkan oleh motor servo akan terbuka sesuai dengan pengaturan waktu pada timer dalam Arduino. Gerbang bahan 2. Begitu juga dengan gerbang bahan 2, di mana bahan 2 akan keluar sesuai dengan waktu timer pada program Arduino. Valve air 1. Valve air 1 akan mengeluarkan air sesuai perintah timer untuk dilanjutkan menuju proses pengadukan. Mixer pengaduk. Mixer akan mengaduk bahan sehingga dapat tercampur sesuai perintah timer pada Arduino. Valve air 2. Valve air 2 akan mengeluarkan bahan yang telah tercampur oleh mixer ke wadah. Program Arduino. Di dalam program ini terdapat 2 kondisi, di mana kondisi 1 untuk menandakan cairan yang encer dan kondisi 2 untuk menandakan adonan cairan menjadi lebih kental daripada kondisi pertama.